Dalam pada itu, Dato' Sri Rizal mengingatkan delegasi negara ke Tokyo supaya mematuhi garis panduan ketat oleh penganjur memandangkan Malaysia diletakkan sebagai negara varian yang membimbangkan VOC. Kerana ini adalah keadaan yang amat-amat berbeza daripada yang lalu. Dan there is no compromise to it. Saya yakin rakyat Malaysia nak menanti-nantikan aksi untuk mereka bertanding. Tapi kita tak mau berita sedih kerana tak dapat bertanding. Bukan kerana mereka cedera, bukan kerana mereka terkeluar. Tapi kerana mereka dijangkiti apa nama COVID. SOP itu diperincikan Tan Sri Muhammad Nozza Zakaria yang turut memaklumkan seluruh ahli kontingen akan dipantau melalui sistem pengesanan global GPS selama 14 hari pertama tiba di Jepun. Semua pegawai-pegawai dan atlet akan terpaksa melalui the PCR test 4 hari sebelum kita bertolak. So 4 times before we go. Dan bagi atlet-atlet dan juga pegawai atau maksudnya jurulatih mereka, mereka akan di-test every day ketika mereka di atlet village. Namun pegawai-pegawai seperti kita yang tidak bersama-sama dengan atlet-atlet, kita akan di-test selama 4 hari selepas kita sampai. Bagaimanapun katanya, tiada kuarantin dikenakan terhadap kontingen, pelaksanaan penjarakan sosial yang melarang sebarang sentuhan fizikal dan bergaul dengan kontingen negara lain selama tempoh 3 hari pertama. Tiada perubahan, Dato' Lee Chong.